Hai, aku Morgan. Dan selamat datang lagi di Outside ICB Season 3, teman-teman. Yay! Oke, teman-teman semuanya, ya. Sepertinya aku sudah tidak konten selama 1 minggu, ya. Akhirnya gue kembali lagi di sini. Karena, ya, udah lumayan baik, kan? Ya gitulah pokoknya lah, ya gitulah pokoknya gue udah balik lagi dan ada beberapa progres yang udah gue dapetin selama di live streaming kemarin. Kemarin gue live streaming bersama-sama Cia, ya berdua doang sih, sama Cia. Gue nyari Elytra, nyari Salker segala macam di sana dan ada beberapa bahan yang udah gue siapin juga kemarin di sana. Dan ya seperti yang kalian lihat di sini gue udah ada Elytra, nih satu Elytra dan ada satu Elytra juga di Ender Chest teman-teman. Jadi gue total dapetin 2 Elytra dan bentar. Panah gue kemana? Panah gue hilang, guys. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah ya. Ntar kita cari aja. Nah, terus kemudian ini ada Elytra satu lagi. Ini kayaknya bakal gue kasih ke Muhen, teman-teman. Soalnya Muhen lagi butuh banget Elytra, kasihan dia ya kan. Dan aku juga kemarin dapetin Salker Shell sekitar 2 stack lebih 48 seperti kalian lihat di sini. Dan ada beberapa hal-hal yang dapat kemarin kita dapat kayak diamond, iron, terus ini ada ini juga nih. Ini kayaknya kita masukin aja lah ya biar nggak ngeberantakin inventory kita juga. Jadi kita tinggalin di sini aja. Kita masukin. Oke, mantap, jos. Kita ada satu lagi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kemarin gue udah nyari Elytra bersama Cia dan itu Elytra. Oh, wait. Apa ini? Hai tetangga, semoga berguna. Wow, thank you Hexmon by the way ya buat hadiahnya. Oh, ternyata Hexmon ngasih hadiah di sini. Emerald yang sangat banyak. Wah, Sultan Emerald kayaknya nih dia nih ya. Oke. Bagus. Sultan Emerald di OCTCMP. Itulah Hexmon. Jangan lupa dicek channelnya Hexmon teman-teman, link di deskripsi below dan banyak banget juga member-member dari OCT yang belum kalian subscribe, jadi mohon di subscribe dulu untuk member OCT yang lainnya, link di deskripsi ya. Oke, dan untuk progresnya agak begitu banyak karena kemarin gue cuma nyari Elytra dan nebang-nebangin pohon aja di sebelah sini. Dan ada juga kemarin di streaming sebelumnya juga terakhir kali streaming gue ya kali ya, itu gue ada progres jalan di sini karena gue kemarin ngebikin jalan. Jadi jalannya di sini udah lebih indah lagi teman-teman, di bagian sini lebih nikmat aja gitu dipandang gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Ini dia, ini udah enak banget buat dilihat. Jadi ya seperti inilah ya. Ini kemarin gue buat bersama Ray dan juga Pega. Ray sama Pega lagi gak tahu mereka kemana. Kayaknya udah menghilang juga. Ada kesibukan kayaknya Ray sama Pega ya. Kalau Cia ya seperti biasa dia hanya muncul di streaming gitu. Dan untuk jalan ke bawahnya di sini ada, ya jalan ke bawahnya kita pindah ke sebelah sini karena biar natural aja gitu. Pindah ke sebelah sini ini biar lebih natural-natural lagi. Tapi ini belum natural banget, jadi nanti bakal gue bikin tebahan-tebahan dikit gitu lah ya. Nah, jadi turunnya lewat sini teman-teman tuh. Itu dari Nether Portal. Dan gimana menurut kalian dari terowongan ini? Kalau menurut gue sih ini keminusannya cuman susah naiknya doang ya. Naiknya susah banget, sumpah. Karena ya emang kita bikinnya sesuai senatural mungkin dan apa yang bisa kita buat ya kita buat gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan di sini ada kandang ayam. Halo kandang ayam. Halo kandang ayam. Halo ayam. Kita sapa dulu ya ayam-ayam kita. Hello. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Oke, sehat bagus. Dan di episode kali ini kita bakal bikin yang namanya kandang sapi karena kita butuh sebuah kandang sapi supaya di sana nggak terlalu ribut juga gitu kan. Jadi kita butuh kandang sapi yang lebih prepare dan kita bakal bikin di daerah sini teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Jadi kandang sapinya bakal medieval lagi seperti kandang ayam di mana itu apa, sangat medieval gitu kan. Dan juga bakal kita bagi menjadi dua lagi kayak kemarin. Jadi gak semua sapi kita bakal pindahin ke kandang yang utama karena kandangnya di sana gak bakal kita hancurin juga gitu. Bakal kita lebih
apa bakal kita customize lagi nanti buat di gandak sananya gitu bro, teman-teman. Dan di sini banyak banget ini hancur kayaknya nih gara-gara orang-orang pada ngeloncat-loncat gitu, jadi pada keinjak, tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Dan untuk progres yang sebelah sana belum gua lanjutin karena gua belum ada ide buat nextnya kayak mana. Jadi nanti dulu aja lah ya, kita skip dulu bagian sana. Jadi nanti kita bakal lanjut di ini selanjutnya aja gitu, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan untuk bahan-bahannya seperti biasa kita bakal menggunakan spruce wood. Ya, spruce wood adalah barang kesukaan kita teman-teman. Itu adalah barang paling nikmat yang, wah udahlah, nikmat banget lah pokoknya lah ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke. Daripada gue banyak basa-basi lagi, jadi ya udah langsung askut skudu aja, kita langsung ke time lapse-nya teman-teman. Let's go. Oke teman-teman semuanya, ya ini sudah jadi dan tadi gue minta tolong sama si Plin Plan Gaming nih untuk bantu, dan ada dua anak gabut tiba-tiba datang, nggak tahu dia terbang-terbangan dan ya nggak tahu lah mereka ngapain, dan ternyata Suang Lu udah siap-siap di sana. Ayo Bang Suang Lu, let's go, bawa masuk anak-anaknya, puterin. Nah, weh, Suang Lu punya anak guys, Suang Lu punya anak guys, anaknya sapi. Anaknya Suang Lu sapi guys. Oh. Ayo masuk anak-anak. Ih pinter. Ih anak-anak Suang Lu pinter ya ternyata ya. Iya lu mau lewat mana lu? Bingung aja. Wih, apa itu bedak? Creeper dari mana, Jur? Itu creeper dari mana? Astaga. Mana itu? Oh. Udah lah ya udah biarin lah mereka terlepas di sini aja. Dan itu belakang lah keluar ini bilangin Haigel Dajjal. Haigel Dajjal. Lah jadi rame di sini. Lah. Astaga. Setentem semua ini. Jadi ya, Cok. Coba print tidur dulu. Ah, udah ada yang tidur. Oh, udah. Ya ini kandang sapinya udah jadi, tapi di sini ada tadi gue sama Plin ada kesalahan. Gak simetris aja rasanya. Gak simetris, ini 6 guys, ini 6, ini 5. Tapi ya udah lah ya, nggak apa-apa lah ya, udah lumayan juga, udah good work banget gitu kan. Biarin mereka terlepas saja. Dan kenapa selalu ada rudal di sini? Kayaknya Excel emang suka sama rudal guys. Bagi kalian yang suka sama Excel bisa yuk langsung yuk DM ke Discordnya yuk. Anjir.
sedih pokoknya. Emang Excel nih kayaknya suka sama yang rudal-rudal gitu guys. Jadi bisa lah ya langsung DM ke Excel aja. Ya udah ini udah jadi kawan-kawan. Wah ini kok jadi ramai kali di kita. Bau ada Fabian juga, ada Suang lu, ada Excel. Nah kan gabut kan dari tadi kayak gini nih dia nih. Wow. Ya udah guys, mungkin segitu aja dulu kayaknya video kali ini. Oh, Excel lagi nge-random-random nih. Kita lihat coba. Gimana asal randomnya, Sol? Sebenarnya harusnya ada pojol di sini, guys. Cuman gue kan belum ada pojol-pojol gitu kan. Dan gue belum cari-cari pojol-pojol yang lain. Nanti coba gue cari-cari lagi deh buat pojol next-nextnya gitu kan. Ada. Gue ada high bell. Sini. Kasih barel. Kayaknya gue ada slab deh. Tuh slab itu kau bikin aja tuh ininya. Barel. Barel sama plank kan. Kita masukin mereka ke kandang-kandang. Kita nikahin karena pernikahan adalah hal yang sangat luar biasa. Anjay mabar. Anjay mabar. Pernikahan ada hal yang luar biasa. Oke. Ya cuma jadi satu doang. Satu doang kah? Gue ada banyak ini kok. Tuh ada slab tuh, si Excel tuh. Bukan kayunya yang habis. Bukan slabnya yang habis. Kau kan tuh guys, lihat tuh anak kabut tuh. Ngapain dia di situ coba? Ya Allah. Ini lagi nih pada buang-buang ini ya. Astaga. Sapi bau, bukan babi bau. Gak mau bisa bedain ya. Mau di mana? Coba kasih ke Excel tuh. Gua enggak bisa dekor asli. Coba kasih. Excel mana, Sob? Nih Excel di sini nih. Di motor mana tuh, Sob? Barrelnya tuh, Sob. Gua enggak bisa dekor asli. Tuh. Nih, babang dekorasi nih, Excel nih. Ya. Oh, dekorasi bagus sekali ya, soalnya. Cantik sekali. Coba kita lihat nih. Taruh, oke. Oh, enggak jadi. Oke. Oh, terus tadi pertanyaan gue kenapa yang di sini juga dihancurin? Ah, ya sudah. bingung kocak udah ya, closing udah. Ya udah pokoknya kayak gini teman-teman untuk kandang sapinya menurut kalian gimana? Mang berisik mang, sumpah tolong. Ya pokoknya gitu guys, ini kandang sapinya menurut kalian gimana? Kalau bagus coba kolom komen di kolom komentar. Dan ini thank you juga buat Babang Plin Plan, Suang Lu dan Excel ya, walaupun ini dua orang dari tadi cuman penonton doang kagak ngapa-ngapain ya kan. gak jelas ya udahlah, mungkin cukup sekian dulu aja untuk video kali ini. Thank you udah pada nonton juga, thank you semuanya. Jangan lupa juga cek member yang lain di deskripsi ya teman-teman ya, jangan lupa juga dicek channel mereka semua. Jadi udah gue dulu share bersama teman-teman yang lain, pamit. Bye bye.